Pemirsa, hidangan kebab ayam dan lamb chop khas Afghanistan menjadi makanan favorit bagi kaum muslim di Washington DC. Tidak hanya kaum muslim, makanan dengan cita rasa Timur Tengah ini juga digemari oleh kaum non-muslim. Dan siapa sangka, di balik kelezatan makanan asal Afghanistan tersebut ada seorang juru masak asal Ponorogo, Jawa Timur. Seperti apa kira-kira kelezatan makanan khas Afghanistan tersebut? Berikut liputan selengkapnya dari tim VOA. Menjelang maghrib, kesibukan memuncak di dapur Arlington Kapok, Virginia. Hindra Setiawan, kepala koki, membalik-balik suntukan kebab ayam dan sapi di atas pemanggang. Di sebelahnya, tangan cekatan anak buah membuat dan membakar roti naan di tungku tandor. Ya, dibanding dengan biasanya, selama Ramadan kita emang sibuk. Beberapa pelanggan nampak menunggu di ruang makan. Salah satunya, Tony yang sudah menjadi pelanggan tetap. We're here about once a week anyway, sometimes more depending on whether we want to cook or not. The food is terrific and the people couldn't be nicer. Dibuka sejak 10 tahun lalu, restoran halal ini punya makanan unggulan yang membuat pelanggan ketagihan. Most of them, you can say more of an Afghan and Mediterranean. Our chicken kebab is the juiciest chicken kebab you can eat. It's the best. People come from far, far away. Our lamb chop is delicious. Dan kelezatan makanan itu kuncinya di dapur yang dikomandani lelaki asal Ponorogo, Jawa Timur yang sudah bekerja 9 tahun ini. Kepala chef ya agak berat juga karena harus ngatur semua kayak orderan ataupun ngatur yang kayak pekerjanya juga. Karena kalau pekerjanya nggak bisa ngendel terus salah, ya otomatis saya yang kena kejuragan gitu. Karena apalagi kalau nggak dari customer ada yang komplain gini, wah kenapa ini kok makanannya kurang ini, ah aku harus mengontrol pekerjaku kayak karyawan ini semua. Hendra Setiawan yang tetap berpuasa di tengah serbuan bau sedap makanan ini, sebentar lagi juga menjadi salah satu pemilik Arlington Kapok. Kalau untuk menambah menu ya, tapi kalau untuk menambah besar restoran belum mungkin, udah. Totalitas restoran kecil aja, yang penting dipelihara, bagus, makanan enak, ya muka-muka lancar gitu aja. Mayoritas pelanggan restoran bukan warga muslim, seperti Lindsay dan pacarnya yang memesan ayam shawarma. I like to eat places that are local and have a good cause. Arlington Kapok, kata Said, memang punya misi untuk mendukung masyarakat lokal. Because we buy our vegetables and the meats all from local. Slightly when we see when something is wrong, we don't use it. So everything is prepared right in house. We have a basement as well. Always there are two people working downstairs and the staff upstairs they're working. Alhamdulillah. Pelanggan bertambah banyak, dapur Arlington Kebab semakin sibuk hingga jam makan malam lewat. Dari Arlington, Virginia, Supriyono, VOA.